Woi, Boy, apa kabar, Boy? Apa kabar, cuy? Man. Dari pacaran. Ngelaten kali ya? Rambut gue jelek banget ya, aduh. Kurang pede gue nih. Kenapa rambut lu, bro? Rambut gue berantakan banget, bro. Aduh, jelek banget tuh. Lu buat solusinya gak? Ada, pakai ini aja. Apaan tuh? Pomade for him. Oh. Gue pakai ini, gue suka banget. Jadi rahasianya ini? Rahasianya ini. Oh. Bikin cewek lu makin baper lu kalau pakai ini. Oh, yaudah deh gue pakai ini kali. Pakai aja, bro. Siapa makin sayang, doi. Sabi. Wes, gue udah keren nih, udah ganteng. Ayo kita latihan.
Salman ini dengan kakak-kakak dari mana sih? Dari Siberian Red Sox. Siberian Red Sox. Ih, seru banget. Ini habis pada latihan band ya? Iya, ini pada haus banget kan pasti. Ini haus nih, gerah nih. Gerah juga ya. Tuh kan, nih, pas banget nih Salma bawa kopi dari Black Eye. Wow. Cobain ya. Mau dong. Sini. Mau banget. Aku mau dong satu dong. Oke. Okay. Ini buat kakak-kakak yang di belakang juga nih. Boleh, monggo. Oh, nih. Langsung kali ya. Abis kita ngopi nih. Minum pakai masker ya? Cobain dong, Kak. Cobain. Gimana nih kopinya? Gak boleh peres ya. Wah, enak kopinya nih. Enak. Kopi jenis apa ini? Ini tuh one drip, Kak. Jadi itu bikinnya gampang. Dan belinya juga Kakak bisa beli di e-commerce ataupun di official store-nya Black Eye. Okay. Ada di Taman Palem dan juga ada di Bali kalau Kakak main ke Bali. Oh, gitu. Main ke Bali kan? Sering ke Bali nih. Kalau main ke Bali langsung deh ke official store-nya Black Eye. Pasti nanti ke sana nih. Okay. Balinya mana, Mbak? Balinya mana? Balinya itu kita ada di Ubud, Kak. Jadi kalau main ke Ubud langsung datang ke official store-nya Black Eye ya. Oke. Oke, sekarang kita akan langsung ngobrol sama teman-teman dari Siberian Red Sox. Nih, kalau aku boleh tahu, Kak, band-nya sendiri tuh udah terbentuk dari kapan sih? Dibentuk tahun 2008. Jadi kita masih kelas 2 SMA kalau nggak salah waktu itu. 2008 kita terbentuk, waktu itu formasinya masih aku, Bayu, sama dua teman lagi yang nggak bisa hadir di sini, berhalangan. Okay. 2008 kita bikin band, 2009 punya satu single, judulnya The Story of Broken Holiday. 2010 bikin dua single, It's Over Girl sama When the Sleep Calls ya? When the Sleep Calls, ya. 2011 itu ada Here's Your Lesson. 2012 kita remake lagi yang single kita tahun 2009 itu, The Story of Broken Holiday. Waktu itu kita masih baru masuk kuliah, karena teman kita ada yang sekolah di Filipina dan di Bandung, makanya kita harus vakum dulu. Baru 2015, baru lanjut lagi, kita bikin mini album. Waktu itu, karena kita udah baru lulus kuliah ya, Bay ya? Baru lulus kuliah, kosong. Mini album. 2015. Nah, 2015 itu kita dapat tambahan nih, Fikri. Yeah, additional. Awalnya additional dulu, baru kita pikir, oh oke okay nih, tambahin aja deh keyboardis satu lagi. Dan 2016 kita nambah Dito di bass, karena teman kita yang kuliah di Filipina itu lebih fokus untuk bekerja. Oke, okay. Abis itu 2017, unfortunately-nya gue harus merantau jauh 4 tahun, baru bisa balik lagi sekarang 2021 bikin single lagi, judulnya Human Skin, yang kemarin baru kita rilis. Oh, berarti kalian baru rilis single baru. Oke, okay, oke. Okay. Terus kalau aku baru tahu tuh konsep dari single barunya itu apa? Boleh, Pak. Yang penyanyinya langsung. Oh, ini langsung sama penyanyinya. Konsepnya ya. Konsepnya. Konsep. Langsung kan ditanya konsep ya. Kalau konsep itu sebenarnya awalnya kan kita berlima nih. Vokalis utamanya tuh saya. Tapi kita pikir-pikir juga, wah, Fikar ini punya suara yang bagus nih. Jadi kita mulai eksperimen, kenapa nggak kita coba pakai vokalis Fikri gitu, karena Human Skin itu lebih ke pop itu lagunya, Mbak. Yang sebelumnya kita main alternatif rock yang kenceng-kenceng, kita coba warna pop pakai vokalisnya Fikri. Jadi Human Skin ini mengenai tentang kehidupan seseorang dalam menjalani dunia pekerjaan mereka yang terus-menerus secara monoton gitu. Jadi mereka menjalankan itu merasa tidak cocok dalam dunia pekerjaan yang mereka jalani, mungkin kayak gitu. Jadi kayak robot aja gitu yang dibalut oleh kulit manusia gitu. Analoginya gitu ya. Benar-benar untuk para pekerja keras berarti ya. Nah, berarti kalau Salma boleh tahu, Human Skin itu sendiri inspirasi lagunya dari mana nih, Kak? Dari cerita gue sendiri. Okay. Jadi selama gue merantau itu, jadi gue masih produktif tuh bikin lagu. Ada beberapa lagu, salah satunya Human Skin itu. Ya itu kayak menceritakan pengalaman gue selama merantau yang kayak bosen aja gitu di luar kota, jauh dari teman, jauh dari keluarga, dan pacar juga saat itu. Jadi jadilah Human Skin. Oh gitu, tuh. Jadi pengalaman pribadi ya, Bun. Tuh. Berarti kalau sama boleh tahu, sekarang kegiatannya Siberian Red Sox sendiri nih apa nih, Kak? Lagi ya, ada kegiatan kerja apa? Kantoran dan ngeband. Ini masing-masing ada kegiatannya apa sekarang nih? Kalau aku mau tahu kan mereka main belakang dong. Tadi nggak ada suaranya gitu. Oh, kakak belakang baru ya. Baru merit. Oh iya, baru merit. Congratulations kakak. Pantesan diem aja. Aku salah. Tapi kalau kamu boleh tahu nih, kakak
ini kakak siapa sih namanya? Namanya Firman. Kak Firman. Iya. Sekarang kakak kalau di Saberan Red Sox nih sebagai apa? Additional aja sebenarnya. Oh, additional aja ya. Oh, kalau gitu aku boleh gabung enggak? Boleh gabung ya? Boleh banget. Tapi sekarang kegiatannya apa nih Kak Firman? Kerja aja. Kerja aja dan sebagai bapak rumah tangga ya. Sebagai bapak rumah tangga. Betul. Ini kakak kalau yang ini, teman. Sekarang sih kegiatannya sebenarnya gua bertiga nih ada usaha juga sih. Oh, oh usaha ya. Sendiri. Oh, ya, boleh nih. Kedai juga sih. Kedai. Nah, warkop. Iya, warkop. Oh, kita bertiga nih. Di mana tuh, Kak? Di belakangnya Mitra Barat. Bekasi Barat. Oh, di Bekasi. Kakak ya, udah jawab pertanyaan tapi belum kenalan. Namanya oh, iya. Siapa sih? Namanya. Dito. Oh, Kak Dito. Oh, manis banget. Single juga nih. Single juga. Ini kalau kakak ini yang agak-agak Arab ini nih. Dengan kakak siapa? Zain. Emang cocok banget. Kak Azhar. Kak Azhar kalau di Siberian Red Sox bagian apa? Edisional juga. Kak Dito juga? Enggak, dia enggak tahu. Betul kan? Drummernya ada yang nggak datang hari ini. Okay. Halangan. Oh, cadangan ya. Kesibukannya apa nih, Kak Azhar? Kurang lebih sama sih ya, Bapak Firman ini. Bapak rumah tangga juga? Bapak rumah tangga dan budak korporat. Kalau Kak Dito tadi di bagian apa? Di bus ya. Ini kalau kakak yang ini ramah banget dari tadi, kakak siapa sih namanya? Aku Kak Bayu. Kak Bayu di Siberian Red Sox sebagai? Jadi cuman itu doang, pegang-pegang kabel. Oh, gitu ya, yang gulung-gulung ya. Gitar. Kakak kesibukannya di luar? Sama tadi ada usaha juga, sama ya kadang-kadang suka muncul-muncul di TV-TV dikit lah. Oh gitu, figuran ya. Figuran, oh. Kayak pangkatan kaki aja doang. Harus aku kayak sering liat mukanya. Kakak yang tengah ini? Aku Abi. Kak Abi. Vokal gitar. Vokal dan gitar. Kegiatannya sekarang, Kak? Sekarang bisnis juga nih, Bayu sama Dito sama ngeband. Sama ngeband. Kalau kakak yang agak-agak sipit-sipit ini, kakak siapa sih? Fikri namanya. Kak Fikri. Kapten. Kaptennya. Ini lead vokalnya ya? Beneran kapten? Enggak. Lead vokalnya Abi. Tapi oh, juga. Ya, vokal juga, terus di Cyber Network sebagai keyboardist. Okay. Sama synthesizer plus vokal juga. Oh banyak ya job desk-nya ya. Kenapa kamu bagi kayak additional ini? Tapi kalau boleh tahu kakak Fikri ini di luar kegiatannya apa? Bekerja juga di suatu airline, maskapai. Oh gitu, seru banget. Makanya sering ke Cengkareng kan? Iya, kita sama sih kan. Sering ketemu. Nah kakak nih, kan kalau dari lagunya itu kan tadi kalian adalah menceritakan tentang para pekerja yang ngerasain hidupnya monoton, yang gitu-gitu aja. Berarti kan jarang punya waktu. Nah kalau jarang punya waktu kan berarti orang-orang tuh susah ya kalau buat nikmatin waktu untuk dirinya sendiri. Yeah. Nah kalau misalnya kayak gitu kalian harus bisa minum kopi tetap. Yeah. Nah minum kopi ini tuh gampang banget dan praktis banget Kak bikinnya. Kalau untuk nyeduh kopi ini tuh gak perlu ribet banget. Karena ya tinggal disobek aja bungkusnya. Dan kalian tinggal robek bagian atasnya. Terus dibuka pengaman sampingnya ini. Oh yes. Oke, tinggal taruh di atas gelasnya, terus di diseduh gitu. Yes, disiram pakai air panas 150 ml. Praktis banget kan? Praktis banget tuh. Seru banget. Jadi buat kakak kalau mau beli yang One Drip ini bisa langsung ke e-commerce-nya Official Black Eye atau di official store-nya Black Eye. Oke, okay. Ntar aku pesan 10 bungkus deh. Yes. Nih, gini nih. Langsung borong nih kayak gini nih. Langsung nah, apalagi sih. Rasanya pas banget kan tadi. Yeah. Memang terbaik Black Eye ini. Nah, Salma boleh tahu enggak sih lagunya udah bisa didengerin di mana aja sih, Kak? Ada di Spotify, Apple Music, Deezer, sama di YouTube. Dan sama di YouTube ya, tinggal cari gini, Siberian Red Sox ya. Oke. Terus kalau sama boleh tahu harapannya Siberian Red Sox sendiri untuk kedepannya ini mau kayak gimana? Rencananya 2 minggu lagi kita mau rilis video, lirik video. Nah itu kita karena konsepnya adalah tema pekerjaan, kita ngumpulin hampir 60 orang ya. 60 teman-teman untuk bikin sebuah kertas dengan tulisan yang mereka rasakan kalau mereka kerja tuh gimana. Insya Allah sih 2 minggu lagi kita mau rilis. Setelah itu bulan depannya lagi kita mau rilis video klip. Kita mau gandeng adalah seorang MC yang cukup terkenal di Jakarta MC, dan satu teller penyiar juga ya. Dan mungkin kalau album sendiri mungkin tahun depan kali ya. Tahun depan ya. Terus aku mau tambahin juga nih Sal. Jadi tuh kita semua di sini tuh pakai For Him. Okay. For Him Pomade kan. Jadi kita semua di sini For Him tuh
gimana ngebuat kalau kita tuh harus yang orang-orang kurang pede ternyata tuh dia emang berani untuk jadi idola gitu. Yang penting sih berani, mereka boleh mimpi tapi harus dirinya kerja keras. Betul banget. Gitu. Kita yang harus percaya diri untuk bisa menggapai semuanya tapi harus dirinya dengan kerja keras. Betul banget. Kalau gitu makasih banget kakak-kakak Siberian Red Sox sudah mau ngobrol sama Salma ya. Semoga kedepannya kalian sesuai dengan harapan yang sudah kalian sebutkan. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita selesai kita akan dengerin satu lagu dari Siberian Red Sox. Ini dia. Stars are shining bright. We walk out of cinema, then driving home. We don't care. I guess the moon is loving hard. We're only driving in circles. Always hate to wave a goodbye. We have no choice when Saturday's over. Yeah.